Pelaksana tugas Gubernur Aceh Novi Riansah menyerahkan bantuan masa panik dan juga bantuan material untuk 3 kepala keluarga korban kebakaran di Kampung Tapak Gajah, Kecamatan Sukakarya, Selasa 26 Februari 2019. Musibah yang terjadi pada tanggal 21 Februari yang lalu, sebanyak 2 unit rumah hangus dilalap si jago merah. Musibah tersebut mengakibatkan 3 kakak harus mengungsi ke rumah famili karena rumah mereka tidak dapat ditinggal lagi. Para korban yang masih memiliki ikatan keluarga itu adalah Sumadi Wongso yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai kontrak dan hanya tinggal berdua dengan anaknya. Selanjutnya Marlin, wanita parubaya yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan berdagang bubur. Korban yang terakhir adalah Sukma Putri Anggraini. Saat ini para korban kebakaran menumpang di rumah famili. Saat berdialog dengan para korban, Nova juga menghimbau agar para korban tetap tabah, sabar, dan kembali memulai hari dengan semangat serta memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada 28 item bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh yang terdiri atas bantuan sandang, pangan, dan bantuan rumah. Semoga bantuannya bermanfaat dan rumahnya bisa segera dibangun kembali. Sambung Nova.